Diusir Mami Eda dan masuk kantor polisi, Nikita Mirzani ogah tolong putrinya. Putri Nikita Mirzani, Laura Meizani, dikabarkan berada di kantor polisi di London. Bahkan remaja 16 tahun itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Tidak diketahui pasti apa yang membuat Loli harus ditahan oleh pihak kepolisian. Namun yang pasti, Niki memperlihatkan potret putrinya di kantor polisi dalam sebuah percakapan di WhatsApp. Dalam pesan yang diteruskan kepadanya itu, tertulis bahwa Loli diusir oleh Mami Eda. Mami Eda sendiri merupakan orang tua angkat Loli yang memberi tempat tinggal untuknya setelah sulung tiga bersaudara itu memutuskan untuk keluar dari asrama. Kini Loli diketahui berada di kantor polisi, bahkan seorang tampak meminta bantuan kepada Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya. Kasih tahu maminya diusir sama Mama Eda. Dia ditahan di kantor polisi di London, tulis pesan tersebut. Dikutip dari Instagram story Nikita Mirzani, alih-alih mendapatkan bantuan, wanita 37 tahun itu lebih memilih untuk mengabaikan putrinya. Bahkan Niki sempat menyentil netizen untuk meminta Mami Eda yang membantu Loli. Bukan tanpa sebab, pasalnya selama ini Mami Eda selalu mendapatkan pujian dari netizen karena mau menampung Loli di rumahnya. Suruh keluarga kera aja sih, Juliana sama si Eda kera itu yang tanggung jawab. Sekalian si Tony, Antonio De Dola, mantan suami, sok-sokan mau biayain ujung-ujungnya cari duit lewat live TikTok 24 jam. Tulis Nikita Mirzani dalam unggahan yang sama. Makanya kalau pada mikir enggak usah sok-sokan deh, pakai segala mau ngejatuhin gue lewat itu anak, sambung Nikita Mirzani. Sebagai ibu, Nikita Mirzani terlihat menunjukkan sikap kerasnya pada sang putri, bahkan ia mengaku tak masalah apabila dicap sebagai ibu jahat lantaran tidak mau membantu anaknya. Ujung-ujungnya minta tolong ke gue, terus gue mau bantuin gitu? Nggak apa-apa deh dibilang ibu jahat untuk kali ini, tegas Nikita Mirzani. Ibu dari tiga anak ini lantas berharap dari Loli bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Bahkan ia memberi peringatan pada para remaja di luar sana untuk tidak pernah melawan orang tua. Semoga bisa jadi pelajaran buat semua anak-anak yang baru mau beranjak dewasa. Jangan sok-sokan kalau belum bisa apa-apa. Wassalam, tutup Nikita Mirzani.